Terima kasih kepada Saudari Maria Bella yang telah memandu kita untuk menyanyikan
lagu Indonesia Raya. Dan untuk acara selanjutnya yaitu kata sambutan. Untuk kata sambutan yang pertama dari Ketua Kelompok Kuliah Kerja Nyata di Satu Karya tahun 2020 kepada Saudara Harim Arif, kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat karunia-Nya kita dapat berkumpul di balai desa yang sangat berbahagia ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Desa Sukaraya, yang saya hormati Ibu Dr. Afina sebagai pemateri sosialisasi normal, yang saya hormati Bapak-Bapak Kepala Dusun Desa Sukaraya, dan yang saya sangat saya banggakan peserta sosialisasi dengan tema menjalankan protokol kesehatan di era new normal. Sosialisasi ini merupakan salah satu program kerja kami di Desa Sukaraya, mahasiswa-mahasiswa Universitas Negeri Medan pada tahun 2020, yang mana bertujuan untuk meningkatkan kita seberapa pentingnya menjaga kesehatan khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Oleh karena itu, kami salah satu pelopor untuk mengingatkan diri kita maupun yang lain agar tetap menjaga protokol kesehatan di masa-masa segenting ini. Mungkin sekian yang saya sampaikan. Tidak lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Harim Muharif selaku Ketua Kelompok Kuliah Kerja Nyata di Satu Karya tahun 2020. Acara selanjutnya kita sambutkan oleh Bapak Budi Santoso selaku Kepala Desa Sukaraya. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan yang paling utama senantiasa kita ucapkan syukur kepada pada kesempatan pagi hari ini yang masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk dapat mengikuti yaitu sosialisasi protokol kesehatan, yaitu kepada yang wangi daripada masyarakat desa Sukaraya. Mungkin kalau semua desa tak cukup ya, jadi yang wangi aja. Jadi nanti setelah dari sini punya bapak-bapak dan semua sekalian ya, ilmu yang didapat dari nanti serta dari membawa tema ini yaitu Dr. Afina dapat disampaikan lagi ke yang lebih luasnya teman-teman saudara ketolan atau masyarakat yang lebih luas. Yang saya hormati yaitu itu Dr. Afina dari Puskesmas Gunung Tinggi, dulu sekarang Gunung Tinggi. Gak pindah ya? Ya kan? Mungkin karena pindah situasi yang tidak menginginkan ya kan? Tempatnya, lokasinya kurang pas untuk sarana atau untuk prasarana umum. Selanjutnya yang saya hormati juga tokoh masyarakat, tokoh agama di Sukaraya. Yang saya hormati yaitu adik-adik kami mahasiswa-mahasiswi PKN dari UNEP Medan. Mudah-mudahan nantinya ilmunya dapat di transfer kepada masyarakat atau pusat pikiran. Ilmu dari masyarakat dapat dimanfaatkan juga untuk depannya, karena bagaimanapun kalian nantinya ya kembali ke masyarakat. Jadi saling buka ilmu lah, karena
belum tentu yang di sekolah itu ada juga ilmunya di masyarakat, di tengah-tengah masyarakat. Dan masyarakat juga belum tahu juga tentu yang diprogramkan di sekolah, ya kan gitu ya. Jadi sangat besar ilmu itu lebih bagus atau nantinya dapat dijalankan masing-masing di tengah masyarakat. Selanjutnya yang hormati Bapak Kadus juga, Bapak Desa, Bapak Ibu, saudara sekalian yang hadir di Balai Desa Kedung kita ini. Jadi di sini saya bersama pemerintah desa saya mengucapkan terima kasih kepada anak-anak kita ini, mahasiswa-mahasiswi KKN dari Universitas Medan, yang mana pada hari ini melaksanakan kegiatan di normal yaitu protokol kesehatan, karena pada tahun-tahun ini dari mulai bulan Maret kemarin dunia ini dilanda COVID-19 atau virus corona namanya. Ada yang bilang karoja, karonta, ya. Macam-macam dia bakal, tapi corona COVID-19. Jadi nantinya dapat jelaskan sama ibu dokter ini, bahwa kita ini kembali bekerja seperti biasanya. Ini hanya pemikiran yang sederhana. Kita bekerja seperti semula, seperti biasanya. Cuma kita mengikuti protokol kesehatan, namanya protokol kesehatan. Jadi kita kalau keluar rumah itu jangan kemana-mana, pakai masker, ya. Selanjutnya sering-sering cuci tangan. Jangan terlalu banyak berkerumun sama orang lain, apalagi yang tidak dikenal. Itu berbahaya. Mana tahu, ya kan? Karena kita nggak tahu ini, apakah saya punya virus corona apa, ibu kan nggak tahu, ya kan? Jadi itulah, karena nggak nampak penyakit ini. Itu nanti hasil swabnya pun lama dia prosesnya, maka kadang-kadang pun kalau sudah di rumah sakit, swabnya belum keluar, kalau udah katanya hasil apanya itu positif, katanya corona, padahal belum tentu. Jadi ibu juga jangan takut masalah ini, jangan takut dengan penyakit ini juga. Asal kita sering-sering menjaga kesehatan, kebersihan, nah mudah-mudahan Allah itu tahu minuman yang bersih itu. Nah apa kata apa minuman yang ada bersihnya daripada iman itu kan ada gitu ya. Ini saya tidak suka, tapi ini sebenarnya begitulah dia. Sebenarnya salah satu dari iman kita, ya kan, harus karena kalau nggak begitu otomatis kita pun hidup tidak sehat. Nah, mudah kita nanti terserang penyakit dan begitu ya. Jadi itu aja bu ya. Nanti dijelaskan lagi lebih luas sama dokter Adina Abdina. Nah, dari puskesmas Bungur Tinggi. Saya kira hanya itu yang saya bisa sampaikan pada kesempatan ini. Maka sosialisasi new normal yang diselenggarakan dari anak mahasiswa dari KKN di desa saudara saya buka. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Budi Santoso yang telah memberikan kata sambutan juga dengan resmi membuka sosialisasi kita pada hari ini. Dan untuk acara selanjutnya yaitu doa yang akan dibawakan oleh saudara kita Budi Aryadi. Kepada saudara Budi Aryadi kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia,
Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dan izinkan saya untuk memandu dengan tuntutan agama Islam. Mari kita tundukkan kepala, hati dan jiwa kita sejenak kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon ridhoannya atas kegiatan sosialisasi muamalah yang kita lakukan pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Ya Allah, ya Jal Jalali wal Ikram, pada pagi hari ini kami hadapkan diri kepada-Mu, kami tundukkan hati, kami bermunajat kepada-Mu, kami pasrahkan jiwa dan raga kami kepada-Mu. Ya Allah, hadirkanlah kehusukan dan keikhlasan dalam doa kami. Ya Allah, dalam pengawasan-Mu pagi ini kami berkumpul dalam sosialisasi new normal ini. Kuliah kerja nyata tahun berburu-buru bergerak dengan medan. Karena itu ya Allah, bukalah pintu hati kami, berikanlah pemahaman dan jalan keluar dari setiap permasalahan kami. Ya Allah, ilmu-Mu begitu luas dan tak terbatas. Oleh karena itu, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dari kegiatan sosialisasi ini. Berilah kami kekuatan untuk mampu mengamalkan dan menyebarluaskan ilmu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Limpahkanlah kepada kami yang hadir pada sosialisasi ini kesehatan, kekuatan, kemudahan, dan keikhlasan serta kecerdasan dalam mengikuti sosialisasi ini. Jadikanlah kegiatan sosialisasi ini sebagai ibadah dan dapat terlaksana dengan baik dan sukses. Ya Allah, Engkau mengetahui terhadap kelemahan-kelemahan kami, kekurangan-kekurangan kami. Karena itu hanya kepada-Mulah kami menyembah, dan hanya kepada-Mulah kami memohon ampun dan pertolongan. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana innaka antal tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Rizky Aliadi yang telah membawakan doa pada siang hari ini. Semoga dengan pembawaan doa tadi acara kita dapat berjalan dengan lancar. Amin, amin ya rabbal alamin. Acara yang selanjutnya adalah acara utama kita pada hari ini, yaitu pembawaan materi oleh Ibu Dr. Abdina Roro Tarigan. Kepada Ibu Dokter kami persilakan dengan segala hormat. Sosialisasi tentang menjalankan protokol kesehatan di era normal. Selamat dan salam dapat datang dan salam bersyukur kepada Bapak Prof. Mari wassalam. Mudah-mudahan telah kita dapat siapa yang akhir. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Sukarya, yang saya hormati Bapak Kepala Dusun dari Bandung di Desa Sukaraya, yang saya hormati Ketua Adik Ketua KKM dari UNIMED, juga adik-adik peserta KKM dan yang saya sayangi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu Warga Desa Sukaraya yang hadir pada hari ini untuk
Itu yang kadang-kadang masyarakat itu terganggu mentalnya gara-gara
sudah dia positif, masyarakat tetangga tidak mau dekat, itu jangan. Sedih sekali, siapa sih yang mau sakit? Ya kan? Siapa sih yang mau sakit kena COVID? Jadi apa yang harus kita lakukan? Nah, kalau memang ada yang kena COVID misalnya, apalagi kepala keluarga, ini kan Pak Lompak dulu ya, itu ada bantuan dari pemerintah, karena dia tidak lagi bisa bekerja. Tidak ada bantuan dari pemerintah, mungkin dapat beras ya Pak ya. Ada bantuan dari pemerintah, apalagi kepala keluarga. Ya, itu ada bantuan dari pemerintah. Jadi jangan dikucilkan orang yang keluarga yang kena COVID. Jangan begitu, jangan ini. Jangan. Apa yang kita lakukan? Ini tadi protokol kesehatan supaya kita jangan kena pakai itu. Kan ya, misalnya kena COVID tidak ada gejala ya, namanya karantina mandiri sekarang istilahnya di rumah dia. Ya di rumah, jangan keluar-keluar. Ini udah tau positif ya keluar-keluar ya, itu warganya jadi marah. Karena setiap yang positif itu dilaporkan ke provinsi. Baru dilaporkan ke kami. Dari Dinas Kesehatan Kabupaten, lapor-lapor, oh, ini ada warga ini yang positif. Kami yang turun ke lapangan, orang kesehatan turun ke lapangan. Untuk membagikan protokol. Protokol untuk isolasi mandiri. Yang sakit, taruh di kamar tersendiri. Jangan berkeliaran juga di rumah, karena kita takut menularkan sama anak-anak atau yang orang yang di rumah. Jadi dia harus di kamar sendiri ya. Syukur-syukur, kalaupun nanti syukur-syukur ada yang rumahnya ada kamar mandi sendiri, jadi ada di rumah kamar mandinya tersendiri. Nah kalau kamar mandinya di luar rumah, di luar kamar lah, itu memang soalnya dia pakai desinfektan juga. So, kalau dia keluar rumah, kita ini boleh kita pel pakai wipol, pakai karbol, ya boleh, karena kan dia juga keluar dari kamar, mungkin saja dia ada keluar dari kandang batu dan sebagainya, kita harus desinfeksi itu yang jalan menuju kamar mandinya. Kalau makan ya, ya kan makannya ya di rumah di kamar aja, ya. Nah kalau mau makan sama kan nggak mungkin pakai masker. Bagaimana makan pakai masker? Ya kan itu bisa aja makannya, nggak usah bareng-barengan, ya. Boleh kalau apa dia makan di kamar, nanti dia ambil. Yang penting kan tidak kontak dengan si pasien, ya. Kalau dulu kalau ada yang positif, keluarganya harus diperiksa. Rapid atau di swab malah langsung. Sekarang enggak lagi ya, hanya orang yang ada petugas kesehatan aja kalau udah kontak dengan pasien yang dengan COVID itu kan harus di swab atau diperiksa. Jadi tolong jangan kucilkan orang keluarga yang kena COVID, malah kita kasih hubungan. Ya kalau ada rezeki kita, kita kan gak kemana-mana, lagi rezeki kita kasih makan juga boleh, kasih makanan. Ya, itu gak akan menularkan kalau kita gak kontak langsung sama si pasien. Ya Kevin? Oke, nah jadi sama dengan pasien orang yang hari itu AIDS ya. Dia kena HIV. Kita pegang ini gak ada tular. Jangan dikucilkan. Kasih nasihat, kasih bimbingan ya. Jangan takut, orang kena HIV itu gak takut. Selamat, kalau satu kiri, tak apa-apa kalau orang HIV. Itu virus juga, HIV. Sama-sama menurunkan daya tahan tubuh. Ya, jadi mari sama-sama kita jaga kesehatan. Mudah-mudahan masyarakat kita nggak ada yang kena. Kalaupun ada yang kena, jangan dikucilkan. Ya, karena kami tetap mengawasinya. Kami tak masih ada nggak melihat, ada nggak keluar. Kami tetap mengawasinya. Kalau memang sudah ada yang sesak, apa kita bawa di rumah sakit, ya, biar kita menyelamatkan jiwanya. Tidak semua orang yang kena COVID itu meninggal, tidak Pak. Ya, mungkin yang banyak yang meninggal karena memang sudah ada penyakit yang menyertai di dalam tubuhnya. Ya, mungkin ini yang bisa saya jawab pertanyaannya, ya.
Cukup ya, Bin? Terima kasih para Ibu Dokter. Saya rasa sudah menjawab dengan sangat baik pertanyaan dari saudara Kevin. Apabila ada Bapak atau Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan waktu dan tempat. Oke, tidak ada. Saya kembalikan kepada teman-teman KKN. Ada ingin bertanya, teman-teman? Oh, saudara Felix, silakan. Itu memang apakah mutasi dari yang dulu berkembang ke corona virus ya. Kalau mungkin gejalanya itu sama kesama dengan gitu ya. Nanti sama menyerap ke pernapasan ya. Cuman ini kita belum tahu pasti sih sebenarnya apakah itu dia dari ada yang kemarin mas dari ada yang dari unta katanya yang ada dari binatang apa dari kalau mas bisa ada yang tadi dari unta ada yang dari kelalat ada yang dari apa banyak sih saya cuma di sini aku belum mengerti tentang yang masalah. Apakah yang kamu tanyakan itu? Apa? Pada dasarnya itu memang semuanya menyerang bagian saluran pernapasan. Mungkin nanti coba kita lihat lagi apa kira-kira memang itu mengena. Apa kira-kira saat dengan ini mungkin dia berbeda. Kalau sudah sama mungkin sudah dapat vaksinnya. Kalau yang itu kan sudah ada mereka melakukan sudah dilakukan penelitian kan kalau saat dengan yang mereka. Cuman yang sekarang ini vaksinnya kita belum ada menemukannya karena virusnya ini belum apa sama corona. Corona ini kan banyak ada corona virus itu ada yang IgG-nya mungkin berbeda. Mungkin yang sebelumnya juga hampir sama cuman dia titiknya yang berbeda. Jadi coba nanti sama-sama kita lihat di literatur ya kita lihat apakah itu akibat virusnya itu bagaimana apakah mers dengan SARS-CoV-2 ini yang sama atau gimana nanti coba kita lihat dulu memang tidak sampai mengapakan sampai itu sana yaitu pakar-pakar kita nanti sudah mereka ini kan baru kita ini misalnya akibat dari misalnya pembelahan dari virus-virus yang ada gitu ya. Terima kasih kepada Ibu Dokter. Saya rasa sudah menjawab dengan sangat baik pertanyaan dari saudara Kevin. Apabila ada Bapak atau Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan waktu dan tempat. Kita semua sudah sampai di penghujung acara pada siang hari ini. Kami selaku MC pada bersama mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak, Ibu Dokter dan Bapak Kepala Desa, kami mohon untuk tidak langsung pulang karena kita akan ada sesi foto bersama.
반짝이는 별빛들 깜빡이는 불 켜진 건물 우린 빛나고 있네 각자의 밤 각자의 별에 어떤 빛은 야마 어떤 빛은 바와 사람들의 부피들 모두 소중한 나날 어두운 밤 외로운 별처럼 다 오랜 빛나 사라지지 뭐 큰 존재니까 Let it shine 하찮은 이 밤의 표정이 이토록 더 아름다운 건 저 별들도 불빛도 아닌 우리 때문일 거야 You got me 난 너를 보며 꿈을 봐 I got you 지륵 같은 만들 수 서로가 본 서로의 빛 같은 말을 하고 있었던 거야 우리 가장 깊은 밤에 더 빛나는 별빛 가장 깊은 밤에 더 빛나는 별빛 밤이 깊을수록 더 빛나는 별빛 한 사람의 하나의 역사 한 사람의 하나의 별 75개의 빛으로 빛나는 75가지의 world 75가지의 삶 도시의 야경은 어쩌면 또 다른 도시의 밤 각자 많은 꿈 Let us shine 넌 누구보다 밝게 빛나 world 어쩜 이 밤의 표정이 이토록 아름다운 걸 저 어둠도 달빛도 아닌 우리 때문에 You got me 난 너를 보며 꿈을 꿔 I got you 지옥 같은 밤들 속 서로가 본 서로의 빛 같은 말을 하고 있었던 거야 우린 가장 깊은 밤에 더 빛나는 별빛 가장 깊은 밤에 더 빛나는 별빛 올려본 밤 하늘에 난 떠올려 사람이란 불 사람이란 별로 가득한 바람 이곳에서 We shine it You got me 난 너를 보면서 멈춰 I got you 지옥 같은 밤 뒤 속에 yeah.